Selamat siang, kembali lagi di sini bersama Rumus Badminton, di mana kita akan melihat ataupun membahas tentang jalannya pertandingan ganda campuran Indonesia melawan ganda campuran Korea, di mana ganda campuran Indonesia yaitu Rino Vivaldi, Pita Namintasmentari melawan pasangan ganda campuran Korea, di mana skor pada saat ini sudah 10-3. Ya. Dan jangan lupa like, subscribe, dan komentarnya. Dari Rino Vivaldi untuk nambah poin. Lihat, padahal pertandingan ini ya baru saja bertemu dengan teman-teman. Oke, Rino Vivaldi dengan Vivaldi masih bisa ditangkis sama pemain perempuan dari Korea. Tangkis teman-teman, sangat jauh keunggulan pasangan ganda campuran Indonesia terus pasangan ganda campuran Korea. Tangkis sementari dan bisa membalikkan skor, sekarang sudah memasuki 16-5 saja. Urusan ternyata 16-6. Poin lagi untuk Korea, serve dilakukan. Skor sekarang 8-16. Smash dari Rino, masih tangkis. Smash lagi, Mentari memanggil. 16-9, skor sementara. Ya, barisan smash dari Rino sudah mampu dibalikkan sehingga skor menjadi 17-9. Set pertama ini Indonesia unggul jauh, teman-teman. Out sehingga skor diubah sekarang menjadi 10-17. Ya, 11-17 harus dilakukan lagi untuk Korea. Korea semakin mendekat, teman-teman. 12-17 masih ditahan, tetapi pemain Korea sudah melakukan servis, teman-teman. Ya, ini siap menerima. Sudah dilakukan kembali, masih jadi tangguh saja. Smash lagi, tidak mampu dibalikkan lagi. Terus dari Rino Vivaldi tadi tidak mampu dibalikkan oleh pasangan Korea, teman-teman, sehingga membuat keuntungan bagi Rino untuk bisa melakukan smash terus menerus sehingga membuat pertandingan bisa dimenangkan oleh Indonesia, teman-teman. Ya, 2 poin lagi ke pertama dimenangkan oleh Indonesia 14-19. Out saja game point, teman-teman. 20-14 set dilakukan oleh Mentari tadinya. Apakah akan dikunci? Masih saja. Mentari nambah lagi 21-14 set pertama. Like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih. Memasuki set kedua.